Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, apa kabar semuanya? Semoga siang indah ini saya doakan saya dan baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten di terminal bis Blok M guys ya. Jakarta, ibu kota negara Indonesia guys ya. Jika ada kesalahan kata, salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini buat hiburan, diabadikan buat kenangan guys ya. Tidak hanya di sini menyindir, apalagi saya menjatuhkan baik umum ataupun pribadi guys. Jika video ekonomi itu jelas, gambarnya bergerak, saya mohon maaf guys ya. Kebenaran tepat di hari Minggu, jadi hari ini Minggu nih DKI Jakarta nih libur guys ya, jadi sepi guys ya. Dan kebenaran juga saya tadi ke bawah di pasar Blok M, kalau dulunya ramai, kalau sekarang ini sedih guys ya dan sepi guys ya, katanya dampak dari Covid guys. Dan semoga Covid ini berakhir cepat guys ya, karena dampaknya merugikan dan menyusahkan masyarakat banyak guys ya, baik itu dampak dari perekonomian dan lain-lain guys ya. Dan jujur saya terakhir 2010 kesini guys, sudah lama benar guys ya, dan saya kaget guys ya ngeliatnya guys ya. Cuman ada di terminal ini busway aja guys, kalau dulu banyak guys ya mobil Arimbi dan aja dan lain-lain guys ya. Tapi durasi nggak panjang-panjang guys, kalian saya di sini ke Jakarta sengaja benar guys ya, dalam hitungan hari ini mau pulang kampung pamit guys ya, karena saya datang baik-baik dan pulang baik-baik guys ya. Jika ada kata yang salah menyinggung perasaan kalian, baik sengaja ataupun tidak, untuk abang none dan semuanya guys ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jadikanlah YouTube saya untuk silaturahmi, komunikasi dengan baik guys ya, jangan sampai nanti kedepannya kita selisih paham guys. Dan jika memang ada ketersinggungan, kita saling memaafkan guys ya, lebih baik dan saling mencela guys. Kalau bisa masalah besar dihapuskan, masalah kecil dihilangkan guys ya. Dan kerjasamanya terima kasih banyak. Oke, kita ikutin terus keseruan guys ya. Memang dari dulu kalau Jakarta ini banyaknya liburan guys orang guys ya. Dan mungkin kita nggak panjang-panjang guys ya, nggak banyak-banyak guys ya, hanya sekedarnya aja guys ya, dikarenakan memang sesuai janji saya guys ya, sebelum saya pulang saya bikin konten dulu guys ya. Guys, kalau libur ini ada yang punya anak istri, istirahat di rumah guys, nyantai guys ya. Kalau rencananya besok saya mau main sini guys, tapi mungkin gak terkejar lagi guys ya, karena saya mau istirahat juga guys ya, capek guys ya. Dan jika kalian main kesini jangan kaget guys ya, tiba-tiba sepi guys ya. Banyak orang yang luar daerah tadi datang, katanya kenapa sepi pak, nah itu saya bingung ya. Dan jika kalian pernah kesini, main kesini, punya kenangan di sini, silakan komen guys ya. Tapi komen yang indah saja guys. Kalau dulu di sini adalah alternatif tempat saya main guys ya, tempat hobi saya main di sini dulu guys, senayan dan lain-lain guys. Tapi sekarang seiring jalan waktu semua sudah berubah guys, itu ya. Berubah semua guys. Sepi di sini guys sekarang nih ya, nggak kayak dulu ya, bisa dibilang bisa jungkir balik di sini guys ya. We nah, nanti kalau sempat nanti kita mau main mampir ke Passion We guys ya, jika memang sempat ya. Jika tidak sempat maaf kalah guys, yang penting saya di sini pamit guys, mau pulang guys tuh ya. Dan memang benar-benar sepi guys ya. Kalau dulu laminya luar biasa ya di sini ya. Tuh ya. Dan semoga Blok M ini bangkit seperti dulu guys ya. Dan banyak kenang-kenangan dan sejarah saya di sini dulu guys ya. Kalau kita ke bawah-bawah yang nantinya sunyi sepi guys ya, seperti menangkap hantu di kuburan guys nanti guys.
Ami busway-nya. Mana ini guys, busway ini guys. Dan mobil-mobil yang dari Tangerang juga enggak masuk sini guys ya. Mobil yang warna hijau tuh guys, ya patas-patas kayak gitu ya, udah berkurang juga guys ya. Semenjak ada online ini guys, ya. Begitulah namanya hidup guys, pasti ada suka dukanya ya. Jika wajah kalian masuk bagi YouTube saya, kalian keberatan, saya mohon maaf ya, saya mohon pamit yang punya wilayah sini guys, saya mohon izin ya. Iya. Iya. Kalau dulu sering janjian sama teman-teman saya guys, ketemu di sini ya. Pulangnya langsung turun. Kalau sekarang nih bisa dibilang hari Minggu kayak gini guys, nggak tahu kalau hari lain guys ya. Bisa dibilang saya jungkir balik bisa guys di sini guys. Itu ya. Ya saking sepinya guys ya. Sepi bener, oi. Ya. Tuh. Jika tidak sampai ke sana-sana benar, maafkanlah guys ya. Saya kalau bikin konten kayak sepi-sepi kayak gini capek guys, kecuali kalau memang tempat wisata ya, jadi maafkanlah guys. Ya, dan semoga bangkit lagi guys ya. Segala sesuatunya. Aduh, sunyi sepi ini namanya guys. Kalau enggak ke sini nanti penasaran guys. Teman saya banyak yang minta, "Bang, buat di Blok M, ayo kita bikinkan ya." Tapi jujur saya enggak panjang-panjang guys. Durasinya ya. Biar kalian puas sekarang nih guys. Dan kita sebagai manusia biasa nih, biasalah ya guys ya, selisih paham, hilap guys ya. Dan jangan sampai nanti selisih paham itu menjadikan kita untuk ribut guys ya. Dan jangan sampai nanti selisih paham itu jadi perdebatan yang berlarut guys ya. Kalau bisa masalah besar itu diperkecil, masalah kecil dihilangkan dan dihapuskan guys ya, untuk kedepannya agar lebih baik lagi guys. Dan jangan sampai nanti jadi beban pikiran kita dan mengganjal di hati guys ya, itu nggak boleh guys. Barang nih sepi benar. Tuh ya, untuk warga Jakarta dan sekitarnya guys ya, baik itu pribumi ataupun pendatang, entah itu siapapun itu kenal atau tidaknya, titip salam buat keluarga kalian, semoga kita sehat selalu dan kita saling memaafkan ya. Dan saya juga belum tentu guys ya mau kesini lagi, janjinya guys ya, kapan guys ya. Jadi kabar dan sehat saya kesini lagi guys ya. Dan saya rasa walaupun gak banyak konten saya di Jakarta dan sekitarnya, saya rasa cukup lah guys ya, karena kan saya mau ke Lembang dulu, mau pulang kampung, mau mana 17-an juga guys ya. Jadi mungkin gak semuanya saya ambil guys, jadi mewakilin saja. Semoga kita sehat selalu guys ya. Dan saya jujur netral guys ya, siapapun yang kelak jadi pemimpin, yang penting jadi terbaik guys, itu aja ya. Saat ini tidak mau terlalu ambil pusing dan terlalu banyak ikut campur guys ya. Yang pastinya buat kalian semua saya doakan yang terbaik guys, itu saja ya. Dan doakan saja saya supaya sehat selalu guys ya, itu saja guys ya. Dan walaupun doa saya ini mungkin lebih abdul doa kalian guys ya. Duh, mobil listrik guys. Canggih ya. Terminal. Ini namanya sunyi sepi. Aduh, hai. Sunyi sepi. Kalau dulu HI dan Senayan itu tempat saya main guys ya, apalagi di Plaza Indonesia dan Hotel Niko itu
tempat yang borong proyeknya kami guys ya, waktu masang jaringan subkontraktor PT Max Jaya guys ya, masang jaringan Indosat dan XL kalau nggak salah guys ya, dulu guys ya, tahun berapa dulu guys, di HI itu sampai 3 bulan lebih saya guys ya dulu di situ guys ya. Masih tahun 2000 berapa guys ya, 4 atau 3 antara itulah guys ya. Saya dulu guys, saya lupa guys, yang pastinya pernah di situ guys ya saya guys ya. Sholat guys. Dan saya jujur sedih aja, ketawa ada guys ya kesini guys ya, tapi ya Allah kenapa jadi sepi kayak gini guys ya, tutup semua guys ya. Jadi bagaimana lah guys ya, dan mudah-mudahan cepatlah berakhir guys COVID ini guys ya, biar selesai ya, jangan biarkan berlarut guys. Dan di bawah ini ada ini yang kayak mall kali dulu guys ya, rame ya tuh baju-baju banyak jualan semua di sini guys. Kalau sekarang nih mungkin sepi bener ya, dan saya ke bawah tadi saya lihat aduh sepi guys ya. Tuh sholat guys. Woi Jakarta woi. Saya udah hampir 2 bulan ya, udah 2 bulan lah guys ya. Keliling baik di Kuningan, di Bekasi, Jakarta, sampai ke sini-sini guys ya, dan mungkin Bandung belum sempat guys ya. Bogor sudah guys ya, mungkin di dalam waktu insyaallah badan saya sehat guys ya. Nanti saya enggak mampir lagi ke sini, dari Bandung langsung ke Jogja guys ya. Jogja nanti rencananya saya ke Makassar atau ke Kalimantan guys ya, atau kemana-mana nanti guys. Yang pastinya saya bikin konten di Lembang dulu guys ya, karena enggak enak guys ya. Tuh. Semoga kita sehat selalu dan harap sabar guys ya, walaupun ini konten saya ini mungkin tidak ada arti bagi kalian apa-apa guys ya, dan sini saya bikin konten gratis dan tidak dipungut biaya untuk silaturahmi, tujuannya agar mempromosikan daerah kalian dan memotivasi agar kedepannya bangkit lagi guys seperti ini guys ya, dan ramaikan lagi Blok M guys ya. Dan jangan sampai nanti yang zaman-zaman kayak saya tiba-tiba ngeliat kesini sedih kayak gini guys ya, dan saya mohon agar kiranya lebih baik lagi guys. Itu aja guys ya, tapi saya sini tidak ingin menyindir apalagi sering menjatuhkan di umat pribadi guys ya. Detik-detik saya pulang-pulang kampung saya penasaran aja guys, dengar isu-isu dari teman katanya sepi di sini guys. Saya buktikan memang sepi ya. Jadi bagaimana caranya supaya ramai lagi ya? Bagaimana supaya tempat ini ramai lagi guys? Itu saja ya. Tuh sholat guys. Tuh Bekasi. Dan kita nggak kesana-sana ya. Mungkin durasinya pendek saja guys ya. Aduh hai. Pokoknya baik buruknya ucapan saya ataupun tingkah laku saya, baik sengaja pun tidaknya, kita ataupun saya selaku manusia biasa yang tidak lepas dari hilap dan salah, memohon maaf sebesar-besarnya guys ya. Jangan sampai nanti perdebatan guys ya. Saya ini tak henti-henti yang memohon maaf guys. Lebih baik kita minta maaf daripada sok-sokan guys ya. Karena tidak perlu kita merasa sok hebat guys di dunia ini guys. Dan sombong itu enggak perlu ya. Oke guys ya, sekian dulu ya konten singkat kita dari terminal bus Blok M guys ya. Dan di bawah ini ada sejenis pasar Blok M kata orang itu guys. Tapi bukan jual sayur lah, tapi jual-jual pakaian lain-lain. Mungkin kalian kangen silahkan komen atau datang langsung ke sini kita untuk nongkrong guys ya. Kalau saya dulu sering nongkrong di sana guys. Jadi maaflah ketidaksempurnaan saya, dan jangan sampai ada ketersinggungan. Salam damai, salam hangat buat Abang None Jakarta, buat pemerintah sini dan lain-lain guys ya. Semoga kita sukses dan sehat selalu guys ya. Dan mohon maaf konten yang gak panjang-panjang guys ya. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Jadikanlah YouTube saya ini untuk silaturahmi dan motivasi kedepannya lebih baik lagi guys ya. Salam damai ya. Semoga Indonesia sukses selalu. Dan saya pamit.
mewakili guys ya untuk yang Jakarta tadi, jika memang tidak sempat di konten sebelum selanjutnya nanti atas konten ini, cukup untuk mewakili bahwa saya mau pulang kampung dan pamit jika ada salah guys ya. Dan saya juga bukan orang yang bijaksana ataupun orang yang lain-lain, dan saya juga tidak ada fungsi apa-apa di sini, dan saya juga tidak merasa sok hebat sok besar guys ya, karena saya menyadari saya ini hanya orang biasa dan jelata guys, tapi tujuan saya hanya ingin ke depan lebih baik lagi. Itu saja guys ya, salam damai ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa lagi DKI Jakarta ya, yes, ya, dadah.